Oke, anak-anak, good morning. Good morning. Good morning, student. How are you this morning? I'm fine. Thank you. Are you happy today? Yes. Oke, good job. Oke, siapa yang tahu hari apa ini? Hari Jumat. In English, Friday. Good job. Oke, sekarang seperti biasa, sebelum kita memulai semua aktivitas kita, kita akan berdoa minta Tuhan memberkati kita. Oke, semua ambil posisi doanya. Fold your hand and close your eyes. Lord, thank you for today. Thank you for our father and mother. Thank you for our teachers and friends. Bless us in Jesus' name. Amin. Oke, anak-anak, semua berdoa ya. Good job. Oke, sekarang saatnya kita akan membaca Golden Word. Diambil di dalam Lukas 15 ayat 9. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Anak-anak masih ingat akunya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Sebuah Rumah. Masih ingat kan lagunya? Anak-anak TKB pasti ingat karena itu lagu yang sering kita menyanyikan waktu playgroup. Oke, sebuah rumah pasir alasnya musik. Cerdaskan semua anak-anak Indonesia. Dengan hati
mendengarkan firman Tuhan akan dibawakan oleh Miss Momo. Miss Momo, silakan. Dari sekarang aku akan selalu bersuka cita seperti kamu. Yeay! Bye bye. Halo. Oke, kids. Tadi kita sudah sama-sama olahraga dan mendengarkan firman Tuhan.
sekarang kita masuk dalam kegiatan kita, yaitu membuat art and craft. Nah, minggu lalu kita sudah membuat apa ini? Rumah ya, dari bermacam-macam bentuk. Sekarang ayo lihat nih apa yang Miss punya ini. Siapa yang tahu ini apa ya? Burung. Iya, burungnya bisa terbang. Nah, kenapa ya kita membuat art and craft burung? Karena burung juga termasuk hewan peliharaan yang bisa dipelihara di dalam rumah, disimpan di apa? Di sangkar, di apa itu? Kandang burung ya. Sekarang kita membuat ini. Anak-anak mau tidak bermain seperti ini? Oke, kita lihat ya bahan-bahannya. Bahan-bahan yang anak-anak perlu siapkan adalah kertas origami yang berbentuk segitiga. Tadinya kan segi empat, tapi dipotong, dibagi menjadi dua ya. Lalu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Dan segitiga, dua segitiga juga ya. Nah, di sini Miss Ochi juga punya kertas origami berbentuk persegi panjang. Anak-anak boleh warna apa saja ya. Nah, saat ini kita akan menempel. Ya, kita tempel. Oke, kita bentuk. Kita lipat segitiga yang tadi ya menjadi segitiga kecil seperti ini ya. Disimpan, jangan sampai terbalik ya. Yang lipatan ini disimpan di paling bawah, di bawah ya, ditutup. Nah, kita mau tutup sekarang. Oke, nah ditutup seperti ini. Lalu ini adalah kepala dari burungnya. Kita tempel di sini. Begitu pula di sebelahnya ya. Karena ini ada lebihnya, ya, kita gunting mengikuti bentuk lingkaran ini, oke? Nah, setelah itu lingkaran kecil adalah matanya. Di sini, lalu lingkaran bentuk segitiga adalah mulutnya. Sebelahnya lagi ya. Oke ya. Nah, anak-anak boleh memberi bulatan hitam di matanya ya. Juga oke, lalu siapkan satu kertas seperti ini ya, tidak usah terlalu besar dan tidak usah terlalu panjang. Dibagi menjadi dua, kita tempel di sini paling atas. Lalu tempel lagi di sebelahnya. Ini apa? Ini untuk anak-anak pakai main nanti burung ini. Boleh digunting-gunting di belakangnya ini sayapnya ya. Nah, jadi deh burungnya. Cing. Nah, jadi deh. Ting 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 ting. Burung. Rainbow bird. Nah, anak-anak boleh mengerjakan ini bersama mama dan papa.